Sahabat Madani, jumpa lagi di my channel. Langsung aja ya, tanpa kita berbasa-basi. Ya, kalau kamu ingin top up Nesmi, kamu tinggal klik yang isi saldo yang ada di atas nih. Tulisan isi saldo tinggal kamu klik. Nah, di sini kamu bisa pilih banyak dari bank apa kamu ingin mengisi ya. Dari BCA, ya hanya sesama dari BCA ya. Jadi kalau kamu klik BCA ini artinya kamu harus membayarnya atau top upnya lewat BCA kamu ya. Kalau dari BNI bisa hanya bisa menerima dari BNI juga. Nah, dari Bank Mandiri ini bisa dari Mandiri dan store tunai ya. Kamu ke teller. Nah, kalau kamu pilih ini BRI hanya bisa menerima dari BRI. Nah, di sini kamu bisa transfer dari ATM kamu atau kamu datang ke teller ya, ke tellernya BRI. Nah, kalau dari Bank Permata kamu dapat menerima transfer dari bank lain. Jadi kalau kamu klik ini, kamu bayarnya dari bank apa aja bisa ya. Dari BRI, BCA, lain-lainnya, termasuk dari Dana, dari Gojek ataupun dari OVO ya. Kamu bisa lewat pilihnya Bank Permata. Nah, dan di sini juga ada non-bank ya. Non-bank ini kamu bisa meminta bantuan nih teman terdekat di sekitar kamu nih. Misalnya ya di sini nih biasanya kalau Peter top up. Nah, di sini nih ini ada istri aku, ada aku yang di sini karena di aku sendiri nggak bisa lihat ya. Nah, di sini ada teman-teman yang siap membantu kamu top up. Di sekitar kamu tuh ada yang jaraknya 1 km dan jaraknya lebih jauh dari tempat lokasi kita ya. Oke, kita abaikan yang ini, kita kembali ke 5 bank yang tadi ya. Nah, sekarang aku akan coba dari BCA ya. Kita tinggal klik BCA ya. Nah, kamu tinggal klik nih copy paste ya supaya jangan salah karena ini banyak ya. Salin tulisannya banyak. Terus kita lari ke Chrome ya. Nah, di sini kamu masukkan ini ya. Ini sengaja aku tutup ya. Aku tutup. Kamu tinggal login tuh. Tinggal login aja. Nah, sekarang kamu pilih tuh transfer dana ya. Transfer dana kamu tinggal klik. Di sini kamu pilih transfer ke BCA virtual account ya. Terus kamu masukkan nih nomor virtual account kamu yang tadi ya, yang tinggal kamu copy paste aja di sini, tempel. Kalau sudah oke, klik lanjut. Nah, di sini kamu tinggal masukkan berapa yang ingin kamu top up ke Nesmi. Nah, aku coba ya 2 juta ya. Kamu tinggal lanjutkan. Nah, di sini minta respon ke BCA ya. Ke BCA ini seperti ini nih gambarnya nih. Karena ini rahasia, aku nggak kasih lihat ya ke kamu kodenya. Nah, aku masukkan nih yang ada di KBCA ini ke sini. Nah, setelah oke, kamu tinggal kirim ya, tinggal kirim. Nah, di sini sudah masuk ya, 2 juta tuh, top up isi saldo 2 juta berhasil. Jamnya jam 6 ya. Kita kalau sekarang kembali ke Nesmi ya. Kembali ke Nesmi. Tadi saldo aku ada 83.000 ya. Nah, saldo aku sudah bertambah ya. 2.083.000. Kita lihat di sini story-nya. Nah, ini ya top up ya 2 juta. Nah, ini tanggal 3 Juni aku top up 2 juta rupiah berhasil ya. Kita tinggal klik seperti ini. Jadi tanpa biaya admin. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di lain kesempatan.